Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nusantara. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan berita terupdate dari berbagai wilayah Indonesia. Dan inilah Hello Kalteng selengkapnya. Awal membuka jendela informasi Nusantara. Keberadaan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat di wilayah desa sasaran TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satunya di sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana para pelaku berharap dampak positif dari laksanakannya sasaran fisik berupa pembangunan jalan bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat di lokasi desa sasaran. Inilah salah satu poin dari sejumlah tujuan dilaksanakannya kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa. Seperti yang dilaksanakan oleh Kodim 0212 Tapanuli Selatan, di mana kali ini Kodim tersebut mendapatkan jatah pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 111 dengan sasaran Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat. Salah satu sasaran yang diidam-idamkan adalah sasaran fisik pembuatan jalan desa untuk meningkatkan sektor perekonomian desa. Kastua Harahap, salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah di desa sasaran TNI Manunggal Membangun Desa, mengungkapkan dengan adanya pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di desanya, tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bagaimana Pak cara pembuatan dodol ini? Oh, cara pembuatan dodol ini pertama kita siapkan apa ini? Tepung ketan ya, tepung ketan. Nah, itu bahan utamanya. Terus gula aren. Nah, setelah itu kelapa tua. Nah, lain-lainnya ya seperti kayu bakar. Nah, itu harus ada. Nah, apa lagi? Nah, sedikit gula pasir. Nah, itulah bahan-bahan utamanya. Nah, selanjutnya, nah, seperti inilah. Nah, ini proses ini, cara pembuatannya. Kira-kira begitu. Dalam kesehariannya, warga desa Siuhom ini mempunyai usaha pembuatan dodol. Dengan keberadaan TNI Manunggal Membangun Desa, Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di desa tersebut berharap dapat meningkatkan hasil penjualan dodolnya menjadi meningkat tajam.